Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, kehamilan adalah anugerah yang luar biasa dari Allah yang diberikan bagi seorang wanita setelah menikah. Dalam Islam, ibu hamil dan menyusui mendapat keistimewaan serta ganjaran pahala dari Allah. Sebab proses mengandung yang dilalui seorang ibu tidaklah mudah. Bahkan ia harus bertarung dengan nyawa ketika melahirkan buah hatinya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, kami perintahkan kepadamu supaya berbuat baik kepada kedua orang, yakni ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya, maka ia akan mendapat pahala yang setimpal. Berikut janji Allah untuk ibu hamil. Yang pertama, solat ibu hamil lebih utama. Solat ibu hamil lebih diutamakan, bahkan lebih utama dibanding dengan 80 rakaat solat perempuan yang tidak hamil. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwa 2 rakaat solat ibu hamil menjadi lebih baik dibandingkan dengan 80 rakaat solat yang dilakukan perempuan tidak hamil. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan tersebut diberikan kepada ibu hamil karena tengah mengandung janin dalam perutnya, sehingga membuat janin yang dikandung pun ikut solat, mendengar bacaan solat, serta ikut sujud bersama sang ibu yang tengah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh pahala besar. Ganjaran pahala untuk ibu hamil lainnya yaitu memperoleh pahala puasa di siang hari dan pahala ibadah di malam hari. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ibu hamil akan mendapatkan pahala 70 tahun salat dan juga puasa. Hal ini terjadi karena ibu hamil selalu membawa amanah Allah berupa janin yang dibawa setiap harinya ke mana-mana. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila ibu hamil mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Yang ketiga, pahala mati syahid. Salah satu keutamaan ibu hamil adalah ketika ia meninggal dalam keadaan melahirkan, maka dianggap sebagai mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati syahid itu ada 7. Selain mati terbunuh dalam perang fisabilillah, yaitu mati karena penyakit taun, mati karena tenggelam, mati karena penyakit lambung, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, mati karena tertimpa reruntuhan, dan wanita yang mati karena hamil atau melahirkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Malik. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan surga kepada ibu hamil yang meninggal dunia dalam masa kehamilannya. Kedudukan yang sangat tinggi bagi perempuan yang meninggal saat masa kehamilan atau proses melahirkan ini menunjukkan betapa besar harkat yang diberikan Allah. Akan tetapi perempuan tersebut akan mati sia-sia jika kehamilannya adalah hasil dari berbuat zina. Yang keempat, berjihad di jalan Allah. Mendapat pahala berjihad di jalan Allah tidak hanya didapat oleh laki-laki yang sedang berperang saja, namun ketika seorang ibu hamil mulai merasa sakit ketika hendak bersalin atau melahirkan, Allah akan mencatat baginya pahala orang yang berjihad.
Yang kelima, dijanjikan pahala 12 tahun. Banyak dari ibu hamil akan mengalami kesulitan saat tidur di malam hari, terlebih ketika usia kandungannya sudah semakin besar. Hal ini dikarenakan rasa sakit pada sekujur tubuh yang membuat ibu hamil susah tidur. Bagi ibu hamil yang susah tidur dan membuatnya terjaga saat malam hari, kemudian ia memberikan hiburan bagi janinnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala sebesar 12 tahun pahala ibadah yang dikerjakannya. Yang keenam, diampuni dosanya. Selain pahala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengampuni dosa seorang perempuan yang hamil. Tentu saja bagi mereka yang ikhlas menanggung rasa sakit saat masa kehamilan dan melahirkan, serta bagaimana merawat bayinya kelak hingga tumbuh menjadi seseorang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.